Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Fahri Noi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Kita lagi naik mobil mau jual hasilan tangkapan kita ke pasar. Tuh teman-teman udangnya. Ada cuminya juga. Cumi dapat 3 tempat mungkin ada kalau udang banyak. Enggak tahu berapa tempat itu. Udang seperti itu udangnya teman-teman. Pasarnya seperti ini teman-teman. Tuh. Masih malam karena mungkin sekitar jam 3-an. Tuh para pakul lagi rebutan udang. Tuh. Ini pada nyotirin udang. Tuh, udangnya seperti itu teman-teman. Ini yang matinya, yang hidupnya juga banyak. Pada rebutan para pakul, kepalanya ada senternya, ada lampunya karena di malam hari. Cuminya teman-teman, kita udah sortirin semua. Tinggal nunggu pembelinya. Tuh banyak, dapat berapa tempat itu. Udangnya juga masih banyak di mobil. Biasanya kita jualnya sampai siang, sampai jam 9, sampai jam 10. Itu ikannya teman-teman. Itu orang Indo semua teman-teman itu. Di sini orang Indo banyak. Di kepulauan Taiwan juga ada, mungkin ada sekitar 3000 semua itu, TKW maupun APK itu cuma di kepulauan Taiwan aja. Nggak tahu kalau di Taiwannya sana sih mungkin lebih banyak. Itu suminya teman-teman masih seger. Pasarnya sudah mulai sepi karena udah siang. Cuma jika aku sama istrinya lagi nungguin ikan, nggak laku-laku. Tinggal sedikit, bentar lagi pulang ke pelabuhan. Ini sih di tempat pelabuhan sebelah, mungkin di sini di kotanya teman-teman jadi rame, banyak perumahan juga. Tuh ada ikan bawal putih. Bawal putih harganya lumayan mahal di sini. Kapal-kapalnya teman-teman. Itu alat tangkap pancing cumi. Itu pancingnya banyak banget. Itu yang merah sama putih. Itu pancingnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus channel kami dan supportnya. Terima kasih.